Minnak. Jadi guys, ini dia hasilnya ya. Jadi ini tuh kalau digoyang-goyang jiggly tuh. Oke, agak-agak lembut gitu tuh, masih ada goyang-goyangnya tuh. Dan ini didiemin dulu, karena didiemin dulu di luar gitu ya, jangan langsung masukin kulkas. Karena ini di dalamnya ini dia masih terus ngemasak gitu pakai panasnya. Baru kalau ininya udah dingin, kita masukin kulkas, terus diemin selama 4 jam gitu. Oke, jadi ini kita diemin dulu ya, sampai dia dingin sendiri. Oke, guys, jadi ini udah beberapa jam di dalam kulkas, dan sekarang gue mau kasih lihat caranya. Apa sih, gulanya itu dibakar ya. Dibakarnya itu ada alatnya guys ya, tapi ntar gua kasih lihat satu gimana caranya tanpa dibakar, karena gua tahu nggak semua itu punya alatnya. Dan yang ini gua simpan buat kasih lihat gimana caranya tanpa pakai torch gitu loh, pistolan buat ngebakar. Oke. Dan ini setelah dibakar, kita diemin selama 10 atau 30 menit minimal ya. 10 second. Nah. Ya. Pinggirannya dong. Ya, itu. Jadi ini setelah dibakar kayak gini, ini kita diemin minimal 10 menit gitu, 30 menit lah. Dan ini gue kasih lihat alatnya yang buat nembak. Tapi nih ya, gue tahu nggak semua punya tembakan kayak gini kan buat ngebakar. Jadi ini yang ini gue kasih lihat caranya gimana bikin karamel gula tanpa dibakar gitu. Oke, bentar ya. Caranya itu kita tinggal kasih gula tuh. Oke, segitu 3 sendok lah. Oke. Nah, setelah ini kita kasih sedikit air, sedikit aja air. Oke, kayak gitu. Nah, ini kita boleh panasin sekarang. Dan siapin juga air di samping.
in case airnya kurang gitu buat ngekaramel. Jadi harus pakai feeling juga guys, lihat-lihat. Tapi gua rasa sih ini udahlah cukup. Gulanya kebanyakan malah mungkin. Sampai warnanya coklat gitu, kayak seperti karamel lah. Oke. Okay. Guys, jadi ini udah mulai coklat ya. Ini kita harus hati-hati kecilin apinya. Biar dia karamelnya nggak terlalu apa sih gosong kayak gitu loh. Ini terus kita aduk sampai warnanya itu sesuai sama yang kita mau guys. Nah, kalau menurut gue ini gue udah oke nih guys. Oke, jadi sekarang gue mau taruh di creme brulee nya oke, cus. Oke, jadi ini kita siapin dulu, terus kita taruh dikit-dikit guys, jangan ketebelan ya, karena kalau ketebelan nanti jadi keras gitu, ini kan gula. Oke. Oke, kayaknya segini udah cukup buat gua, dan kita ratainnya kayak gini aja, kalau kurang baru ditambah. Oke. Oke, jadi ini hasilnya ya guys. Kalian kalau bikin please lebih rapi daripada gua yang sebelah, karena yang sebelah sini ketebelan, keburu dia membeku gitu, karena kan karamel cepet ya kena dingin. Tapi ya ini kira-kira seperti ini gitu kalau misalkan kalian nggak ada alatnya. Oke. Oke guys, jadi ini dia hasilnya. Yang ini pakai torch, kalau yang ini bikin sendiri karamelnya. Yang ini udah habis guys, sorry nggak sempet di shoot, lagi gue nggak sabaran ya. Jadi ya ini dia sisanya 3, masing-masing buat satu orang. Suami gue cobain. Mari kita. Enak. Enak. Enak berapa review nilainya kombi ya? 9.5. Wah, peres 9.5. Delicious. Ini kalau di resto mahal, 5 euro. Comme au resto. Oh, pour un petit c'est 5 euros. 5 euro guys kalau di resto. Ya kan? Ya, ini masuk kejap habis. Oh, bunyinya crack crack crack. Trobong. Nah, yang kemarin request suami gua nge-review. Nah, tuh gua kasih review creme brulee. Tapi ini mah emangnya jajanan dia ya, cemilan dia ya, orang bule ya, jadi enak aja gitu. Nah, kalau kita mendingan cireng kan. Habis sekejap. Si Koko belum nih, si Koko sama Solin belum. Non, c'est pas pour moi. Only for me. Trop bon. Maruk. Ya, abis. Sore, abis. Enak. Crème brûlée. On dirait de la glace. On dirait de la glace. Eh, au-dessus, c'est vraiment le goût de la crème brûlée. Ouais. On dirait avec de l'alcool. Combien? Ya, eta. 9/10. Ya, enaknya kalau lagi dingin itu tuh papanya minta lagi tuh. C'est trop bon. Combien? T'as dit un petit peu. C'est comme une glace à l'intérieur. Berapa nilainya? 10/10. Mais maman. Peres. Abis loh, papa. Oh, on est à la moitié, mais t'avais déjà mangé avant. Enak ya, San? Yaudah ya guys, gua rasa segitu aja ya buat hari ini. Jadi gua bikin dessert ala bule, itu creme brulee. Gampang banget, kalian bisa coba sendiri. Oke, rasanya enak kok ini. Nah, kalau di restoran itu beli mahal ya. Jadi ya bikin sendiri, terus dapatnya lumayan kan, dapat 4 gitu. Oke, okay? Thanks for watching. Cheers.